Sebentar, Pak. Di timer seperti biasa, coba untuk timer. Ya, seakan-akan sama seperti lomba. Sudah mulai. Satu. Mulai. Kami dari nomor urut 01 siap melaksanakan lomba PBT. Thank you.
aman? Keadaan saya rasa sudah aman. Saya minta izin untuk menolong korban. Silahkan. Apakah Bapak bersedia menjadi saksi? Saya, sebentar dulu, saya kurang bersedia untuk menjadi saksi. Sekarang Bapak tolong perhatikan saya menolong korban. Ya. Jadi ada kartu nomor telepon, nanti tolong hubungi ambulan terdekat. Ya, enggak. Oh, ambulan. Kemasan, daun. Kemasan, apa deh? Duit aslinya sudah pantas. Kesimpulan, pasien mengalami kasus trauma. Ngomongin aja, nggak ada kacamata. Memakai masker. Korban merespon dengan mimik muka yang beringin. Korban respon melakukan ADTD. Apakah korban mengalami cedera spinal? Tidak ada. Korban tidak dicurigai. Melakukan ADTD. Angkat dagu, tekan dahi. Lakukan sapuan jari. Jadi apakah ada perubahan bentuk muka korban yang ditekan bengkak? Sudah dibersihkan. Bang, bawah dagu, apakah ada perubahan bentuk muka korban yang ditekan bengkak? Tidak ada. Tulang rusuk, apakah ada perubahan bentuk muka korban yang ditekan bengkak? Kuadran atas kanan, kuadran bawah kanan, kuadran bawah kiri, kuadran atas kiri, apakah ada perubahan bentuk muka korban yang ditekan bengkak? Pinggul, apakah ada perubahan bentuk muka korban yang ditekan bengkak? Tungkai atas, apakah ada perubahan bentuk muka terbuka yang ditekan bengkak? Lutut, apakah ada perubahan bentuk muka terbuka yang ditekan bengkak? Tungkai bawah, apakah ada perubahan bentuk muka terbuka yang ditekan bengkak? Telapak kaki, jari-jari telapak kaki, punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, apakah ada perubahan bentuk muka terbuka yang ditekan bengkak? Tungkai atas kiri, apakah ada perubahan bentuk muka terbuka yang ditekan bengkak? Apakah ada perubahan bentuk? Ya. Saya curigai pasien mengalami patah tulang terkutuk. Lakukan fiksasi. PP2 siapkan pembidayan. Siap, PP1. Apakah ada perubahan bentuk muka terbukanya itu kan bengkak? Lengan bawah kanan, apakah ada perubahan bentuk muka terbukanya itu kan bengkak? Punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, apakah ada perubahan bentuk muka terbukanya itu kan bengkak? Lengan kanan, lengan kiri atas, apakah ada perubahan bentuk muka terbukanya itu kan bengkak? Siku, apakah ada perubahan bentuk muka terbuka? Ya. Apakah ada perubahan bentuk? Tidak. Muka terbuka? Ya. Ini tekan? Ya. Bengkak? Tidak. PP2, tolong tangani korban. Apakah luka terbuka? Terbuka. Apakah darahnya memancar? Ya, darahnya memancar. Dan lakukan TET tekan bagian. Kegiatan cuci tangan yang pertama adalah melepas apabila ada aksesoris yang mengganggu. Okay. Kemudian gulung lengan baju agar mencegah cipratan air hasil cuci tangan
sehingga baju basah. Kemudian pelaku 2 mempersiapkan air mengalir. Air mengalir tujuannya agar air terjaga tetap steril. Mengusap semua tangan dari ujung kuku sampai siku. Kira-kira kondisi ibu hari ini bagaimana? Keluarga. Bisa kira-kira kalau misalnya kami pindahkan ke tempat duduk dulu bisa bu? Maaf ya bu ya. Ya bu, mana kan jauhnya terus. Pertolongan keluarga. Pertama untuk mobilisasi atau pemindahan si korban. Pelaku pertama dan pelaku kedua menyanggah kepada pundak pelaku kedua agar menahan pasien agar tetap rileks dan aman sehingga terhindar dari jatuhnya si pasien dari tempat tidur. Kemudian pelaku kedua membantu pelaku pertama untuk memindahkan korban. Diusahakan pelaku kedua memastikan agar telapak kaki si pasien itu kaki si pasien. Kemudian memindahkan selagi pelaku pertama memindahkan pasien ke tempat duduk. Nah, di sini menggunakan penyangga bantal. Tujuan penyangga bantal agar memberi rasa nyaman ke pasien terhindar dari. Pemasangan selimut dipasang. Yang pertama adalah menggunakan lipatan untuk memberikan rongga kepada si pasien sehingga udara tetap terjaga. Bu, maaf ya, sarung bantalnya mau diganti. Ibu bisa kesini dulu. Ibu relax, jangan tegang bu. Tenang nanti. Komunikasi dengan keluarga, keluarga ibu datang kok menjemput. Kasih beban dengan si pasien, minta izin kepada si pasien agar pulang lagi biar lebih rileks, biar akhir pula siap untuk dimobilisasi ke tempat tidur. Pelaku pertama menopang kepada pundak pelaku pertama pasiennya dan memobilisasi memindahkan ke tempat tidur dibantu oleh pelaku kedua. Dijaga agar tetap aman dan senyaman mungkin kepada si pasien. Pelaku pertama meminta izin dan melihat apakah si pasien merasa kedinginan atau tidak. Bagaimana merasa kedinginan atau tidak? Kedinginan. Pemasangan selimut. Tujuan selimut salah satunya adalah memberikan rasa kehangatan kepada si pasien dan memberikan rasa nyaman. Ibu, alat tenunnya sudah kami ganti semua. Silakan ibu beristirahat. See you tomorrow. Thank you.